Sejahtera pemirsa Kairos, berjumpa kembali dalam reportase Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di gereja HKBP. Bersama Stella Pardede, inilah berita selengkapnya. Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Pendeta Bernard Manik mengadakan pertemuan dan rapat bersama dengan paguyuban sarjana hukum HKBP Distrik 8 DKI Jakarta membahas sejumlah program pelayanan yang berhubungan dengan program pelayanan menyangkut hukum dan advokasi. Rapat bersama antara Preses dengan paguyuban sarjana hukum HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berlangsung pada hari Kamis, 10 Juni 2021 dimulai pukul 11 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang rapat kantor HKBP Distrik 8 DKI Jakarta kawasan Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur. Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Pendeta Bernard Manik pada kesempatan tersebut memberikan pengarahan sekaligus menekankan kembali tugas dan tanggung jawab pelayanan, utamanya menyangkut pendampingan dan advokasi bagi gereja dan jemaat yang membutuhkan, serta mengupayakan pembentukan Badan Pemulihan Aset HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Tidak hanya saya info aja di sermon, kalau memang abang kita nanti tidak harus informasi satu dua orang, jika punya waktu saya undang ke sermon. Bicara mengenai PSH kita ini dan apa-apa saja yang boleh kita bantu jika di kuliah-kuliah tertentu ada yang perlu informasi. Jadi saya akan informasikan itu, tapi kalau memang memang ini punya waktu untuk datang ke sermon, sangat senang, sangat bagus. Tidak hanya di sermon, mungkin nanti ada kegiatan. Ketua Paguyuban Sarjana Hukum HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Jeffrey Hutagalung secara khusus menyambut baik segenap arahan dari Preses, sekaligus berkomitmen untuk mendukung segala hal yang telah disampaikan Preses serta akan memberikan rekomendasi bagi anggota yang akan ambil bagian dalam pemulihan aset HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Lalu yang kedua mengenai advokasi, kita siap memang. Tapi tetap bahwa selama ini kan kita harus konsekuen, kita harus satu pintu, dan aku sudah bilang ke teman-teman bahwa ya memang dari dulu, dari zamannya Bang Midian, ya apapun yang terjadi tetap kita satu bapak. Artinya kita menunggu, ya Amang bilang segera. Pertemuan dan rapat bersama Preses dengan paguyuban sarjana hukum HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dihadiri perwakilan dari kantor distrik, yakni Pendeta Wilson Saragi, Sekretaris Distrik, dan Pendeta Rina Siahaan, Pendeta Fungsional Kantor Distrik. Sementara itu, paguyuban sarjana hukum HKBP Distrik 8 DKI Jakarta diwakili Ketua Jeffrey Hutagalung, didampingi beberapa anggota Sintua Vera Tambunan, Sintua Linda Ritonga, Rosa Tambunan, Dora Octavia Tambunan, dan Galang Simatupang. Jadi BPA di Jakarta atau gimana? Bukan BPA di pusat. Oh. Pusat itu kan milik semua, jadi dari mana-mana aja juga bisa. Makanya Amang Jasman dulu itu kedua BPA pusat. Demikian reportase Kairos edisi hari ini. Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami untuk kemudian ditayangkan di media ini. Jangan lupa untuk tetap disiplin dalam menjaga diri selama pandemi COVID-19. Selalu pakai masker, rajin cuci tangan memakai sabun, menjaga jarak dengan orang lain, hindari kerumunan, dan tetap jaga kondisi kebugaran dan kesehatan. Sampai jumpa, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati.